sama-sama. Pelaksanaan penertiban pengamanan depan toko rezeki dan di area monumen tsunami atas perintah kepala dinas. Ya, dia mau tidak mau dia harus bersedia karena itu bukan tempat parkir. Bahkan kita sudah pasang plang dilarang parkir. Berapa orang di sini? Ini ya sopir bus ini? Banyak di sini, 3 orang. Ya. Yang... Jadi begini ya, kaitan dengan ini parkir di sini. Di sini bukan tempat parkirnya ya, untuk kita ngambil penumpang. Di sini rekan dari Disub tadi sampaikan bahwa tempat parkir untuk bis-bis ini untuk ngambil penumpang ada di Pasir Mas. Di situ, ya. Selain terminal ya, Pak ya. Selain terminal. Karena kalau menurut kami itu di terminal sebenarnya tempatnya. Cuma kalau ada kebijakan untuk ngetem atau di mana di Pasir Mas, di situ tempatnya. Jangan kita parkir di tempat lain. Ya. Nah, untuk lebih jelas lagi supaya jangan itu Om baca pasal 302. Mana? Mana yang sopir? Mana yang sopir? Pasal 302, ini Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, ya. Di sini perannya banyak, ada polisi berperan di sini, Disub juga berperan di sini. PU juga berperan di sini. Ada 5 kementerian di undang-undang ini, ya. Nah, di situ di pasal 302-nya ini tolong didengar supaya kita jadi paham, supaya jangan jadi kayak kejadian begini, ya. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor, ya. Angkutan bermotor umum, angkutan orang yang tidak berhenti selain di tempat yang telah ditentukan. Mengetem, menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian atau melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek sebagaimana dimaksud pasal 126 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan dan denda paling banyak 250.000. Nah, itu pasalnya di situ. Kira-kira dari bunyi pasal ini tadi ada yang dilanggar tidak? Tidak ada, Pak. Hah? Kami parkir di sini bukan mau aku penumpang atau turunkan pun tidak. Kami pikir teman meninggal, mobilnya parkir di sini. Teman meninggalnya di mana? Di belakang dermaga. Ini posisi buka atau tidak? Namanya? Di posisi buka atau tidak? Tutup. Tidak, tutup semua. Tutup semua. Tutup semua pintunya. Tapi ini angkutan umum atau angkutan apa? Angkutan umum. Ya. Angkutan umum. Posisinya tidak mengambil penumpang. Tidak. Ya. Kayak gitu off, ya. Off. Tapi tempat di sini sering dipakai mangkal, begitu. Nah, ya. Jangan dipakai alibi.
ini sudah ada pengaduan masyarakat kaitan dengan bis yang sering ngeteng di sini, di situ, ya. Maksudnya saya sampaikan yang benar supaya ke depan jangan dibuat lagi begitu, ya. Kalau memang masih tetap di sini, kita bisa ada belangko tilang di sini. Kita bisa bawa ini kendaraan ini ke atas. Atau mau kayak begitu? Maksudnya supaya jadi pemahaman, kita sampaikan dulu, kita beritahukan dulu supaya ke depan jangan dibuat lagi begitu, ya. Di sini sudah disepakati dengan Dishub untuk tempatnya ada di Pasir Mas, silahkan nanti di Pasir Mas. Kalau menurut kami tempatnya kalau apa naik turun penumpang itu di terminal. Nah, di situ. Tapi kalau dari Dishub di sini menentukan titiknya ada di Pasir Mas, silahkan tolong diikuti itu, ya. Ini pemerintahnya Bapak, ya. Perpanjangan pemerintah dari Bapak. Di situ tolong dihargai. Kalau kita semuanya taat dan patuh kayak gitu, pasti orang nanti akan cari kendaraan kalau mau penumpang, ya toh? Akan cari kendaraannya, tidak mungkin penumpang juga paksakan dia harus duduk di Samado, sedangkan bisnya ada di sini, dengan dia harus bepergian ke Larantuka, pasti dia akan cari tempat ngetemnya di sana. Yang penting semuanya itu tertib, semua bis itu parkirnya ada di bawah semua. Nah, jangan yang lain sudah di bawah, ada yang lain parkir di atas, itu yang nanti tolong diinfokan kepada kami supaya kami ambil tindakan supaya senasib. Kita cari rezeki di sini, ya. Cari rezeki sama-sama. Jangan diperhatikan cuma yang begini-begini saja. Yang liar-liar ini banyak, makanya kami tidak bisa. Kami sudah tiap hari itu kita keliling, Pak. Setiap hari kita keliling, termasuk jam-jam yang mana dulu, Pak. Permisi, Pak. Kalau namanya plat luar, itu narkotikanya itu terlalu banyak. Hanya kita tidak bisa melapor. Bis, Pak. Bis dulu, ya. Karena pada mungkin pada saat itu Pak tidak bertugas, jamnya Pak berlepas dinas. Itu boleh. Nah, makanya yang kayak begitu informasikan. Kalau ada informasi begitu, jangan kita hanya... Pak dinas itu oke. Tapi berlepas dinas kita tidak bisa berdaya. Yang mana, yang itu, begitu. Jangan kita hanya menerka saja. Di situ loh. Jangan sampai itu kendaraan pribadi yang begitu. Kadang kita sopir di jalan itu bisa lihat plat merah semua keluarga. Nah, makanya itu nanti diinformasikan supaya kita tertibkan ke bagian perhubungan berkaitan perizinan trayek dan lain-lain begitu. Mangkal di bengkuan itu pada umumnya semuanya begitu. Sudah, sekarang begini. Sekarang begini, atas kejadian ini saya sudah sampaikan. Sekarang kendaraan bagaimana? Tolong diturunkan, tolong diisi anginnya. Pikirkan sama-sama, sudah di situ. Intinya besok lusa tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Saya juga minta ada petugas dari besok dari pagi sampai sore. Harus ada di sini. Jam biar tertib. Tidak boleh lepas. Ada baru. Aku makan sini. Ini kan wujud solusi. Anggota di sini ada yang standby di sini. Itu juga solusi. Ya. Supaya semuanya satu tempat. Makanya dialog kayak begini itu kita yang perlu kita sambungkan. Cuma kita kecewanya begini, Pak. Kita kecewanya cuma mobil ini dicabut semua batang fon, angin sampai habis. Kalau ban ini sampai ban ini sampai kalau dia punya fairnya itu sudah putus, kawatnya kawat putus, tidak bisa dipakai lagi. Sudah, sekarang kita perbaiki ini barang, kita supaya kembali lagi untuk kita. Kalau tadi download saya bergaya. Setengah, sekarang bisa jalan yang kepleskan. Kalau ini begini mobil buat kami punya aset ini itu hilang, Kak. Ini yang terjadi. Ini kejadian di mana-mana, Di saat petugas datang, papa semua itu hilang. Dan bukannya dari Dishub saja, kami juga sama, tiap kali datang biasanya langsung sopir itu lari hilang, tinggalkan tadi kendaraannya kami hilang, gitu. Kami tadi memang teman-teman yang meninggal. Ya sudah, kalau begitu kita maklumi alasannya bapak-bapak. Cuma dia sudah ditegur, kami gelos, tengah saja bukan masuk akal. Kita sudah bisa dengar, sekarang kita perbaiki ini barang supaya kita bisa untuk jalan. Yang penting besok lusa. Nah, kunci mobil Dishub mana? Kasihkan di saya. Kita tidak tahu. Tolong kasihkan di saya. Tidak tahu, Pak. Ya. Kalau indikasinya ini dari bis, ya biar bisnya kita bawa ke Polres sana. Atau bagaimana? Kita cari solusi di sini supaya kita saling baik. Kalau ada yang keliru, kita luruskan. Kita mau cari. Motornya apa? Kuncinya di sup, sampaikan. Nanti kita perbaiki yang Pak punya ban ini supaya bisa jalan begitu. Ya, kita sama-sama. Ya, kita jaga hubungan baik. Kita ini cari nafkah sama-sama untuk anak istri kita. Kami juga bantu cari, Pak. Kami sekarang cari di kunci. Ya sudah, pokoknya saya tunggu 5 menit, kunci itu ada di saya, sementara saya dengan teman Dishub, nah ini. Ini kebuka, Pak. Biar kita... ...bahwa bis-bis ini mereka parkir pada tempatnya. Jadi mestinya bis-bis ini yang antar penumpang di dalam provinsi, dapat di dalam provinsi ini, mereka harus parkir di terminal. Kemudian ada kebijakan dari pemerintah kabupaten bahwa itu ada para bis itu mereka harus
parkir di Pasir Mas. Tapi selama ini pemantauan kami, bahkan ada pengaduan dari masyarakat bahwa selama bis-bis ini, terutama bis-bis dalam kami, mereka sering parkir di tempat ini. Tindakan yang dilakukan tadi? Ya? Tindakan yang dilakukan tadi? Tadi itu kita melakukan, memberikan sosialisasi, menyampaikan bahwa tidak boleh parkir di tempat ini, karena kita arahkan di Pasir Mas. Kemudian juga kita arahkan, kemudian mereka tidak care-nya, ada care-nya sudah mati. Cuma dua bis ya? Ini, beberapa bis ini, kita supirnya tidak ada. Sehingga ada teman-teman lain yang mereka emosi gitu, karena kita supir selalu tidak ada. Maka mereka gembus banget. Oh, gembus banget. Ya. Itu yang menjadi permasalahannya.